لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من لا نفسه وعمل بما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد. Kepada segenap alim ulama, bapak-bapak hadirin wal hadirat, wabil khusus rombongan safari Ramadan dari BP Batam, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah semua nikmatnya. Alhamdulillah, salah satu nikmat Allah yang kita rasakan saat ini, alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita pada tahun 1437 Hijriah. Di samping itu, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan amal ibadah puasa tahun ini. Juga Allah telah berikan kelapangan rezeki kepada kita sehingga kita bisa menyantuni anak-anak yatim yang sangat dekat hubungan dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sekalian, sebelum ceramah saya lanjutkan, salam ta'aruf dari saya. Nama saya Multazam Anwar. Tadi MC bilang Ali Sata, ya. Untung beliau tidak datang, berdatang dua-dua jadi membalik di depan ini. Ya, jadi bersaing satu sama lain. Yang satu ceramah 2 menit, satu 3 menit. Nanti paling dia bingung mana satu, ya. Kan begini. Kalau muslimin rahimakumullah, dalam pertemuan yang sangat singkat kali ini, saya akan bicara tentang dua hal saja. Semoga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dua hal jemaah sekalian, setiap individu muslim yang melakukan ibadah, ibadah apapun juga yang dia lakukan, ibadah entah itu ibadah puasa Ramadan, tilawatil Quran, mencatuni yatim dan piatu, sholat dan lain-lain sebagainya, kita tidak boleh luput dari dua perkara. Yang pertama, yang mesti dimiliki oleh tiap individu muslim dalam beramal, yang pertama harus memiliki rasa khauf yang tinggi. Apa itu khauf? Yang namanya khauf dalam bahasa kita, teman-teman sekalian, artinya takut, takut cemas. Harus dimiliki. Contoh jemaah sekalian, seperti seseorang yang sudah tamat kuliah, kemudian dia buat lamaran masuk kerja. Begitu sudah dia tulis lamarannya, disampul dengan map warna merah misalnya, dikasih materai tanda tangan pun jelas. Besok pagi dengan penuh harap dia pergi ke kantor atau perusahaan, di mana perusahaan tadi akan menerima pegawai sekian dan sekian orang. Sesampai di sana dia pun ajukan lamarannya, lamaran pun diterima. Maaf, yang diterima baru kertas lamarannya, belum orangnya. Di saat kertas lamaran sudah diterima,
maka panitia katakan, Bapak silakan kembali ke rumah dan tunggu panggilan dari kami nanti. Kira-kira ini yang tadi masukkan lamaran, pulangnya tenang apa enggak kira-kira? Pulang ke rumah tenang apa enggak? Pulang ke rumah enggak tenang. Yang ada rasa takut dan cemas. Jangan-jangan. Kalau orang lain bilang jangan-jangan enggak dapat apa-apa. Kalau orang Jawa yang bilang jangan-jangan, makan jangan, dapat apa-apa. Itu bedanya orang Melayu sama orang Jawa. Kalau orang Melayu bilang jangan-jangan, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau orang Jawa bilang jangan-jangan, makan jangan, dapat apa-apa. Karena Melayu Pak dengan Jawa itu beda. Kalau orang Melayu ditanya, Pak enggak kemana, tak ada. Pasal enggak punya tujuan untuk jalan tak kemana. Tetapi kalau orang Jawa ditanya, Mas arep nanti, arep nangkono sebentar, ada jawabannya. Sifat khauf kita tanamkan dalam diri kita. Karena kalau sudah sifat khauf ada, seperti seorang yang lamar kerja tadi sampai di rumah dia ada rasa takut dan cemas. Begitu sampai di rumah dia akan berdoa. Kemudian dalam doa penuh kecemasan, jangan-jangan tadi ketika saya menulis lamaran ada yang salah. Jangan-jangan nama saya keliru. Jangan-jangan tanda tangan saya salah dan lain sebagainya. Timbul dalam pemikirannya kesalahan demi kesalahan. Sehingga dengan perasaan takut dan cemas tadi, dia akan berusaha untuk memperbaiki apa yang dia rasa salah. Maka karena itu kita dalam berpuasa, beribadah apapun yang kita lakukan, timbulkan rasa khauf yang tinggi. Ya Allah, jangan-jangan puasa saya ada kurang tadi ya Allah. Jangan-jangan ketika saya sholat tadi sudah ingat Allah tapi ingatnya yang lain. Banyak lho Pak, orang sholat itu takbir ingat Allah, habis takbir ingat yang lain. Ada seseorang kadang-kadang begitu imamnya katakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum yang khusyuk bilang amin. Ada makmum kehilangan dompet bilang amin. Kenapa? Karena yang ingat dompetnya yang hilang. Jadi timbulkan rasa khauf yang tinggi dalam diri. Kalau rasa khauf ini tinggi jemaah sekalian, maka kita akan berusaha untuk merubah segala kekurangan kita dalam ibadah, baik ibadah apapun juga, puasa kita, tilawatul Quran kita, menyantuni ayat-ayat piatu dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah sifat roja. Sifat roja. Pak, sekarang warung rujak yang di Simpang Sunter sudah enggak ada, sudah dipindah. Bukan itu yang dimaksud, tapi rojak. Kata rojak. Rojak artinya mengharap. Mengharap balasan hanya dari Allah. Bila seseorang punya sifat khauf dan rojak, harapannya tinggi, maka yang pertama timbul dari orang yang punya sifat rojak, dia akan mengakui kelemahan dirinya. Ini orang sifat rojak.